lagi masih panjang sampai di apa di April 2024 harus terus apa menjaga agar kerjasamanya semakin baik dan tidak ada hasilnya dan tidak ada salah ya makanya apa saya lihat sangat sangat keras saling menyerang dan tapi hasilnya bagus. Ini apa? Sejarah. Karena sejarah kita tahu dari sejak 2012 sampai sekarang kita belum pernah menang. Makanya saya
secara karena sudah tahu tadi ya dua belas menit sekarang kita belum pernah ini suatu apa namanya yang patut kita syukuri. Tim kedua kita lihat bahwa kemenangan di kualifikasi Piala Asia U23 ini kita lolos untuk pertama kali dalam sejarah. Jadi baru di zaman Pak Erick Thohir sebagai ketua PSSI baru pertama kali Indonesia lolos ke kualifikasi Piala Asia. Insyaallah.